Nih, apa dah jaminan? Apa? Dah Ayah jaminan. dengan ibu Ayah. dan bapa. Ibu Ada dekat dengan dengan ibu ibu bapa. bapa. Okey, siapa ibu, siapa bapa? Nah, siapa ibu? Ibu tuh. Ibu tuh siapa? Bapak dengan Bapak kakak itu ibu yang bapa, melahirkan kita. bapa menjaga keluarga, bapa Ah, mencari bapa tugasnya rezeki, menjaga ibu keluarga. melahirkan saya, ibu Lagi? memasak untuk saya. Menjaga keluarga. Bapa mencari Baiklah, Bapa rezeki. mencari Yang rezeki. ketiga apa lagi? Ibu Apa memasak lagi? Selain untuk daripada lagi. yang awak Ibu nampak tadi. melahirkan saya. Ibu Ah, yang keempat ni ibu memasak memasak untuk untuk saya. saya. Okey, selain daripada dekat awak punya apa Selamat slide ni yang kedua, apa lagi apa yang awak faham? Okey, siapa ibu bagi awak? Ah, siapa ibu? Selain daripada ni, ah, ibu melahirkan saya, ibu memasak untuk saya, lagi apa lagi yang awak tahu? Kejap. Ha. Apa Ibu lagi? yang Amir? sayang. Siapa Ibu. ibu bagi awak? Ha, siapa ibu? Bila orang Ibu tanya, jaga apa siapa saya. ibu? Nama Oh ibu my saya God. tahu? Dah. Nama ibu Nama saya ibu Anis saya. Anim. Nama ibu saya Anis Nama. Anim. Nama Ibu ibu siapa? Ibu saya adalah isi Nurhatiyah. melahirkan kita kan? Menjaga kita. Nurhatiyah. Okey, lagi Saya. next. Kita tengok. Okey. Okey, tengok. Cuba tengok sini. Ha, apa maksud adab terhadap ibu Eh. bapa? Okey, Amir boleh tolong baca? Amir? Cuba baca maksud Jom. ni, adab terhadap ibu bapa. Oh, kita baru nak baca tadi. Awak nak baca? Okey, nak Umar Oh. Haziq dulu. Ha, nanti lepas ni next. Saya ke saya. Okey. Siapa nak baca dulu? Apakah maksud adab terhadap ibu bapa? Okey, Umar dulu baca. Adab. Okey, Adam. Okey. Adab terhadap ibu bapa adalah bersopan santun serta berbakti kepada kedua ibu bapa dari sudut perkataan, perbuatan dan tingkah laku. Okey. Woi. Awak baca ni awak faham tak? Siapa yang contoh ni? Susah aku nak baca. Nur Sofia Ar Apa? Umar, Nur Umar. Sofia ni kan. Umar, yang awak baca ni awak Apa? faham tak? Okey. Sofia. Nur Sofia. Maksudnya sini. Okey, dengar ya. Okey, adab terhadap ibu apa? Maksudnya siapa yang conteng ni? Okey. Okey, adab Dah terhadap ibu apa adalah bersopan santun biar serta aku lah conteng. berbakti kepada kedua Ya ibu Allah. bapa. Apa Saya ni? Okey. Faham tak ni? Aku lah. Next. Allah. Siapa yang conteng? Okey, cuba fokus je eh. Okey, hukum beradab terhadap ibu apa? Okey, cikgu nak masing-masing dengar boleh? Dengar dan jangan jangan conteng, jangan tengok dulu. Boleh? Dah lah tu jonteng. Ah, kita nak belajar. Dah lah. Conteng. Dah lah. Dah lah okay, tu yang jonteng. seterusnya. Cuba tengok. Hukum beradab terhadap ibu apa? Apa hukumnya Okey. kita beradab dengan mak ayah kita? Islam mewajibkan anak-anak supaya beradab dengan ibu bapa. Okey, jadi hukumnya apa Islam hukumnya? tak tahu. Wajib. Okey. Lepas tu, okey. Ini antara contoh adab terhadap ibu bapa. Ha, yang pertama apa? Berbuat baik kepada ibu bapa. Maksudnya Berbuat kita? baik kepada ibu bapa. Maksudnya kita? Ayat tiga. Berbuat baik kepada ibu bapa. Berbuat baik kepada ibu bapa. Contohnya kita ibu apa? bapa. Bantu. Ha, contohnya macam Dania. Dania, ibu Dania panggil. Dania, kau pergi kerja ibu bapa. Ke dapur. Ha, apa Dania akan buat? Menolong. Menolong. Adakah macam contohlah Rania, Menolong. Dania masa tu Dah lah tu Dania tengah conteng. buat kerja sekolah. Tiba-tiba ibu Dania panggil. Ha, jadi apa Dania buat? Dania akan stop buat kerja sekolah dulu ke ataupun Dania Maria dah lah tu. Mari dah tu Maria. Lagi Maria. Allah. Okey, cuba sekarang ni. Okey, sekarang ni cuba jangan siapa-siapa ni sampai contoh ni tolong kejap. Tolong tolong diri balik. Ya Allah, ya Tuhanku. Okey, sekarang ya cikgu nak buka. Ya. Apa dengar lah cuma orang.
Boleh? Boleh. Okey, assalamualaikum. Ada orang ke tak tadi? Ya, dia ke? Tak ada orang. Tak ada orang. 10 orang dah. Tak ada orang. Okey, yang kedua. Yang kedua apa ni? Contoh adab terhadap ibu apa? Amar. Amar, mana tadi? Amar. Amar. Apa tadi? Siapa nama tadi? Aiman. Cikgu tadi Haikal contoh. Okey, Mariam pula. Mariam, Mariam. Mariam baca nombor dua. Apa contoh adab ibu okay. apa? Mendengar? Ni Mariam. Ha, baca yang kedua ni Mariam. Mendengar? Dengar kata ibu bapa. Okey, mendengar kata ibu bapa. Jadi, apabila ibu bapa awak, contohnya dia panggil awak. Ataupun aku nasihat dekat awak. Okey. Dan oh, ni, tolong apa belajar sungguh-sungguh. Jadi awak kena mendengar. Sama juga macam sekarang ni. Cikgu kata, okey, tolong ayah. Jangan conteng. Kau tahu conteng. Macam mana ni? Macam mana? Macam mana ni? Jadi sekarang ni kita tengah belajar. Jadi okay, cuba fokus. Okay, next yang ketiga. Apa adab yang ketiga? Meminta maaf kepada ibu dan bapa. Jadi kalau awak ada buat silap dekat mak ayah awak, jadi kena terus minta maaf. Okay, Fauziana. Hello. Fauziana? Azim. Fauziana, apa? Saya. Oh, cakap saya. Fauziana dengar ke? Dengar. Okay, Fauziana. Cuba baca balik poin yang ketiga ni. Meminta? Meminta maaf kepada ibu bapa. Okay, apa yang Fauziana faham sini? Meminta maaf. Maaf. Contohnya kalau Fauziana ada buat salah dekat ibu Fauziana. Jadi, macam mana buat? Diam je ke? Contohnya ibu kata, okey Fauziana tolong sekejap pergi kedai beli apa? Beli roti. Jadi Fauziana tak pergi hari tu. Fauziana kata, pergi dah lah tu conteng. Dia dah diam. Mana Fauziana tadi hilang dah? Mumpul yang diam lah. Okey. Jadi boleh tak? Kalau macam kita buat silap dekat mak ayah kita, kita perlu minta? Okey, yang keempat, menolong ibu apa? Jadi kita perlulah sejajar tolong ibu dan ayah kita. Kalau contoh, ibu awak demam, janganlah pula awak okey tidur je lah. Boleh ke macam tu? Boleh tak? Tak boleh, tak, tak boleh. Tak boleh. Kalau ibu awak tak sihat, awak buat apa? Awak tengok je ke? Tolong ibu. Tolong ibu. Menolong ibu bapa. Contoh tolong macam mana? Lepas tu tolong macam tolong bagi dia, bagi ibu bagi ibu beli bagi ibu ubat. Ubat lagi. Makasih makan. Tolong bagi air, makanan. Bagus. Siapa jawab tu? Ahli ilmi. Ya. Okey, bagus. Macam itulah cikgu nak. Okey, next. Doa untuk ibu apa sekarang ni? Cikgu nak awak, kita sama-sama baca boleh? Sama-sama semua baca. Okey, ya? Boleh. Bismillah dulu. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, cuba Alhamdulillah. Baca doa dekat sini. Rabbi. Infili. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Siapa tadi? Cuba baca sama-sama. Okey. Rabbi. Infili. Cuba ikut sama. Rabbi. Infili. Masuk ya Allah, ampunilah aku dan ibu bapa. Maksudnya, ya Allah, ampunilah mereka aku dan mana bapa dan mukminlah mereka seperti mereka sudah bertanya awak. Saya nak tanya, siapa yang biasa baca doa ni? Yang biasa aman. Siapa biasa baca setiap hari ke ataupun setiap selepas solat?
Dia baca doa ni. Siapa? Saya. Saya tu? Siapa saya tu? Mana? Saya. Bagus. Saya baca doa ibu. Siapa lagi yang raise your hand? Mana lagi? Siapa lagi? Yang biasa baca doa ni? Apa? Ah, siapa lagi? Abang Okey, bagus. Mariam? Mariam biasa tak baca doa ni? Betul. Okey, jadi kita baca sekali lagi. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Rabbir Zilli. Jadi kalau boleh setiap hari selepas bawa solat, kita solat berapa kali sehari? Solatnya wajib. Harus kita 5 kali kan? Betul. Jadi setiap kali selepas solat awak akan baca. Boleh? Ya. Boleh ke? Adik ilmi? Boleh? Boleh. Boleh, bagus. Jadi next. Okey, apa kelebihan kita kalau beradab terhadap ibu apa? Okey, maksudnya sekarang ni, bila kita beradab dengan ibu dan ayah kita, apa yang kita akan dapat? Ha, cuba tengok yang pertama ni apa? Mendapat pahala. Mendapat pahala. Lagi mendapat redha Allah. Bila kita redha dengan kita, jadi redha Allah. Allah. Disayangi Allah. Ha, yang kedua disayangi Allah dan ahli keluarga. Dan ahli keluarga. Apabila wujudkan keluarga bahagia. Jadi keluarga bahagia. Bahagia, betul? Mewujudkan keluarga yang bahagia. Ha, kalau contohlah dalam family awak tu, adik awak ni macam okey, degilah dia, awak ada mainan. Lepas tu dia bergaduh dengan awak. Macam mana awak? Yeah. Ha, macam mana buat rumah Haziq? Bagi je ke adik. Sebab bagi kita bagi dekat adik je, dapat pahala. Dapat pahala. Lepas dapat pahala betul. Lepas tu dengan lepas tu cegi adik pun dah habis main. Biar cegi ni biar ke sini kan. Kita ambil lah balik. Betul. Okay, next. Yang ni kelebihan. Okay. Next pula, akibat tidak beradab. Mendapat salam. Kalau akibat akibat tidak beradab terhadap ibu bapa. Ha, yang pertama apa? Cuba baca. Adik ini mendapat. Mendapat kehinaan dari pada Allah. Salam. Yang kedua, hidup. Hidup tidak berkati Allah. Yang ketiga, mendapat. Mendapat balas kebaikan dan akhirat. Jadi maksudnya dekat sini, kita sebagai seorang anak, kita jangan menderhaka kepada mak ayah kita. Okey, cikgu nak tanya. Boleh tak kalau contoh kita lawan dekat mak ayah? Boleh tak? Boleh. Ha, boleh? Siapa cakap boleh? Apa? Tak boleh. Sebab tu cikgu cuba dengar. Boleh. Okay, boleh tak kalau kita melawan cakap mak ayah kita? Tak ayah boleh. Contoh ayah awak kata, sekejap tolong jaga adik. Awak pun kata, tak nak lah. Malas lah. Boleh tak macam tu? Boleh tak? Tak boleh. Betul? Boleh. Okay, jadi sekarang ni kita try. Tak boleh. Berasa besar. Tak boleh. Tak boleh. Tulis nombor. Robbi Firli. Satu kat situ. Mana Robbi? Betul. Firli dekat mana? Firli. Dua. Dua dekat mana? Dua.
Robin, Dua. Juli. Mana-mana nombor dua? Cuba tanda. Walidaya, Walidaya. Okey, Ali ini cuba tanda nombor dua. Siapa boy dia? Wali, Walidaya. Robin Firly dulu. Kena lukis ke? Kena lukis ke? Tulis nombor. Tulis nombor. Tulis nombor. Yang nombor dua ni dekat Wali Walidaya ni pada Malik. Wali Walidaya tu yang ketiga. Robin Firly. Wali Walidaya tu yang ketiga. Ha, nombor tiga yang mana satu? Nombor tiga. Yang pertama dah betul. Yang ketiga. Bagus. Yang keempat mana? Yang nombor ketiga. Okey, bagus. Yang keempat? Robin Firly. Wali Walidaya. Luar Hani, ya? Wajibu ni, Rafat ni, Wazud ni. Itu doa lagi. Robin Firly. Okay, Wali bagus. Warham Buba. Lepas tu? Kama. Mana Kama? Kama. Yang kelima Kama. Kama. Okay, bagus. Kama. Robbayani. Robbili. Robbana. Robbayani. 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 Nombor enam. Okay, jadi sekarang ni cuba kita baca balik. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rabbil fili walidaya tu jotin ambu kama rabbayani rabbayani sawiro. Okey, jadi ingat tak masuk lagi? Ingat tak masuk masuk doa ni? Ha, awak ingat tak lagi masuk? Ingat lagi, ingat. Apa ya, ya Allah, ampunilah aku dan ibu bapa aku dan kasihan nilah mereka sebagai mana mereka mengasihan ibu sekecil. Semenjak kecil. Okey, bagus. Okey, next. Next. Iya, habis. Okey, yang kedua. Kita padam-padam-padam sikit. Padam. Jaya. Okey, sekarang ni kita cuba tengok soalan yang kedua. Jawab soalan berdasarkan pilihan jawapan yang diberi. Okey, sekarang ni kita ada enam soalan dekat sini. Okey, cuba. Okey, Fauziana. Okey, cikgu sebut. Fauziana, cuba jawab dekat sini. Ibu adalah. Fauziana, cuba jawab dekat nombor satu. No. Cikgu. Fauziana, cuba jawab dekat depan sini. Ibu adalah orang yang. Awak sebut pun tak apa, sebut je. Baik, baik. Awak cuba tengok betul-betul. Jangan-jangan kita melahirkan. Melahirkan saya. Jangan dekat sini. Dekat sini kita tengok balik. Sekejap. Oh, kenapa lah? Okey, cuba jangan. Bapa ni dah lah tu conteng. Dah lah tu conteng. Siapa ni conteng ni? Dah lah tu conteng. Okey, yang pertama. Aikah, dah lah tu conteng. Cikgu saya tak nampak. Haji kata. Okey, yang pertama. Dah lah tu conteng. Kita tulis kat sini. Okey. Okey, jadi ibu apa? Ibu? Siapa ibu? Ibu adalah orang ibu yang kita yang baik, yang orang yang baik kita. Melahirkan kita. Melahirkan kita. Sekejap. Melahirkan. Melahirkan. Okey, jangan tulis. Saya. Melahirkan. 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 Saya. Manakala. Ya Allah, dah tu komen. Mencari apa? Bapa tu mencari apa? Bapa keluar mencari? Itu. Mencari apa? Rezeki. Bapa keluar mencari? Rezeki. Rezeki. Siapa jawab tu rezeki? Rezeki. 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 Terhadap ibu. Bapa. 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 Siapa pandai yang usaha saat ni? Okey. Boleh balik. Boleh balik. Ibu adalah orang yang melahirkan. Jangan, jangan, jangan. Tolong jangan konten. Sekejap je.
Dah lah tu conteng. Ah, dah lah tu. Kau tak malas kawan nak. Kita nak sekali. Kita nak conteng. Dah lah tu conteng. Okey, yang kedua. Tadi. Dah lah tu conteng. Rezeki. Okey, yang ketiga dekat sini. Rezeki. Oi, Shino. Ada perhatian apa bermaksud? Ha, bermaksud apa? Mewajibkan. Dah lah. Ber? Ber apa? Berbakti. Ber? Bersopan santun. Ah, siapa jawab bersopan santun? Ayah. Bersopan santun. Bersopan santun. Bersopan santun. Ayah. 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 Bersopan santun. Sini. Santun. Anak. Siapa yang cakap? Serta apa? Anak terhadap ibu bapa bermaksud bersopan santun. Serta. Serta apa? Ali ini serta apa sini? Serta apa? Ha, serta apa? Bersopan santun. Serta? Eh, oh serta. Serta? Berbakti. Berbakti. Serta berbakti. Berbakti kepada mereka dari segi perkataan, perbuatan dan tingkah laku. Jadi kita wajib berbuat apa? Berbuat baik. Berbuat baik. Betul. Siapa kita ni? Siapa kita? Kita dekat sini apa masa kita? Apa masa kita dekat sini? Kita wajib berbuat baik kita sebagai seorang anak. Kita wajib berbuat baik kepada mereka. Islam apa? Islam? Islam. Apa? Islam mewajibkan anak-anak. Okey, jadi jawapan tu semua ada. Kita baca balik. Okey, kita ada. Baca balik. Siapa nak baca ni? Ada siapa nak kena baca? Saya. Okey, saya. Okey, cuba baca. Ibu. Kalau. Siapa saya tadi? Adalah orang yang melahirkan saya. Manakala. Manakala bapa manakala bapa mencari rezeki untuk rezeki untuk keluarga tidak terhadap ibu bapa bermaksud bermaksud bersopan santun berbakti serta berbakti kepada mereka dari sudut perkataan perbuatan dan perilaku anakku. Kita baik Islam mewajibkan anak-anak untuk menjaga adab terhadap mereka. Mewajibkan anak untuk menjaga adab terhadap mereka. Okey, jadi sekarang ni